Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Perjalanan menuju sukses di desa Stardew Valley ini tidaklah mudah. Membutuhkan proses panjang dari awal hingga tahun-tahun berikutnya. Para pemain harus berusaha keras untuk melewati setiap tahun yang penuh dengan tantangan. Dengan melalui usaha dan kerja keras, akhirnya mereka sampai di tahun keempat dengan berbagai pencapaian yang telah diraih. Memasuki tahun keempat bukanlah saatnya untuk berhenti, melainkan saatnya melanjutkan pencapaian lainnya dengan lebih santai dan bahagia. Berikut ini 7 hal harus dicapai di tahun keempat di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Pertama, mencari kenari. Setelah mencapai tahun keempat dan mulai membuka Pulau Ginger Island, mulailah mencari kenari untuk membuka akses area yang terkunci. Kenari-kenari ini harus dikumpulkan untuk membuka berbagai area di pulau tersebut. Kenari-kenari ini tersebar di sekitar Pulau Ginger dan dapat ditemukan melalui berbagai cara, seperti menggali tanah, memancing, melawan monster, dan lain sebagainya. Total ada 130 buah kenari yang harus dikumpulkan untuk membuka seluruh area di Pulau Ginger Island. Kedua, upgrade rumahmu sepenuhnya. Setelah memasuki tahun keempat, inilah saatnya menuntaskan pembangunan rumahmu. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, hanya sedikit yang telah di-upgrade. Mulailah untuk mengupgrade rumahmu sepenuhnya hingga mencapai maksimal. Jika masih memiliki gold yang lebih, lakukan juga renovasi dengan membuka beberapa ruangan baru. Ketiga, otomatiskan pertanian. Setelah memasuki tahun keempat, bukan lagi waktunya untuk mengerjakan semua tugas sendirian. Mulailah gunakan barang-barang yang mampu mengerjakan beberapa tugas secara otomatis, seperti menambahkan penyiraman otomatis pada tanaman dan menaruh auto grabber untuk kandang ternak. Keempat, mencapai pendapatan tertentu. Memasuki tahun keempat, kamu pasti sudah memiliki sumber-sumber penghasilan yang stabil dan dapat menghasilkan lebih banyak gold. Dengan demikian, kamu bisa mencoba mencapai target pendapatan tertentu, misalnya untuk mendapatkan 1 juta gold, dengan mengoptimalkan produksi tanaman bernilai tinggi, serta produk artisan seperti wine ataupun truffle oil. Kelima, kumpulkan koleksi museum. Saat memasuki tahun keempat, mulailah untuk mencari dan menyumbangkan koleksi museum melalui berbagai cara. Dengan menyumbangkan item-item ke museum, kamu bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang akan membantu kemajuanmu di permainan. Keenam, upgrade bangunan di ladang. Memasuki tahun keempat, fokuslah untuk melakukan upgrade pada berbagai bangunan yang kamu miliki di ladang, mulai dari corp, barn, hingga seed. Dengan memperluas scop dan barn, kamu dapat menambahkan lebih banyak ternak di dalamnya. Seed dapat kamu manfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk bertani dalam ruangan, menyimpan barang, menyimpan peti, tempat mengolah mesin, dan lain sebagainya. Ketujuh atau terakhir, kerjakan achievement. Dan terakhir, setelah memasuki tahun keempat, kamu bisa fokus untuk menyelesaikan pencapaian-pencapaian pada menu achievement. Berbagai penghargaan bisa kamu dapatkan dengan menyelesaikan pencapaian ini. Meskipun memang terasa sulit, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.